saya mau sampaikan satu hal. Tetapi kasih karunia Allah, ya, karena kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, kepadaku, tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Yang saya mau katakan, kalau Anda berbuah, kalau Anda sudah berhasil, kalau Anda sudah melakukan banyak hal, kalau Anda dikasih kesempatan melayani dan menjadi buah, memberikan buah yang menjadi berkat buat banyak orang, remember something, itu bukan karena kekuatan kita. Ada satu lagu yang sangat istimewa yang kami nyanyikan. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. Lagu yang kami satu keluarga nyanyikan, judulnya Yet Not I, but through Christ in me. Yang lagu ini yang terus mengingatkan saya. Kalau saya capai sesuatu, kalau saya berhasil sesuatu, kalau saya bilang, saya lihat bahwa ada buah yang dihasilkan. Ada hal yang selalu mau mengingatkan saya. Itu bukan saya, tapi Tuhan. Of grace, Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I through Christ in
but through Christ.